kok jadi minta uang rokok sih, Pak? Inilah video viral aksi warga Jalan Ismail, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk saat melakukan tindakan pemerasan terhadap pengendara untuk dibukakan portal saat pemberlakuan PPKM Mikro di permukiman setempat. Kok minta uang rokok? Ini saya rekam loh ya. Wanita yang menjadi korbannya sempat adu mulut. Pasalnya, dia mengaku tinggal di wilayah tersebut dan sudah membayar uang keamanan. Namun saat hendak pulang, oknum warga yang mematok uang tarif sebesar Rp20.000 ini tetap bersikeras tidak mau membukakan portal sebelum diberi uang. Loh, ini kan lagi musibah, Pak. Jangan ambil kesempatan dong. Aku pembang rokok ngasih sini berapa? 20 sini. Alih-alih mendapatkan uang Rp20.000, rekaman video korban justru viral di media sosial hingga aparat kepolisian pun turun tangan. Kepolisian Sektor Kebonjeruk, Jakarta Barat yang menangani kasus ini akhirnya melakukan mediasi dan mendamaikan kedua belah pihak. Dan tidak akan mengulangi kembali untuk Pak Rose yang minta-minta uang rokok, tidak akan diulangi dan tidak disuruh oleh siapa-siapa atas kemauan sendiri dan Ibu Aini. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan tindakan meminta uang sebesar Rp20.000 ini adalah inisiatifnya sendiri. Selama ini udah berapa kali, Pak? Udah berapa kali Bapak melapor? Baru kemarin doang, Pak. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi karena sangat-sangat merugikan. Terus ini buat jadi pelajaran buat Bapak Rosi ya, Pak ya. Semoga kedepannya maupun Bapak Rosi tidak ada lagi oknum-oknum lain yang bisa meresahkan gitu dan merugikan. Setelah mediasi, korban meminta pelaku tidak mengulangi perbuatannya yang dianggap merugikan warga. Hendrawan Wikongko, Jakarta.